unserem ewigen deutschen Volk. Deutschland, Sieg, Heil! Dalam catatan sejarah dunia, beberapa negara pernah menjadi lokasi perang dalam Perang Dunia Kedua. Di wilayah Indonesia misalnya, pernah terjadi perang dahsyat antara pasukan Sekutu melawan tentara Kekaisaran Jepang akibat Perang Dunia Kedua yang berkobar hingga ke Asia Pasifik. Perang dahsyat yang pecah pada akhir Februari hingga pertengahan Maret 1942 di darat, laut, dan udara ini menjadi kunci berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia. Sebelum kedatangan Jepang di Indonesia, pada abad ke-16, negara Jepang merupakan sebuah negara yang menganut sistem politik Sakoku atau politik isolasi. Sehingga Jepang menjadi sebuah negara tertutup dari negara asing. Munculnya sistem politik yang digunakan oleh Jepang sejak tahun 1639 ini karena adanya kekhawatiran dari pemimpin di Jepang akan adanya campur tangan dari negara lain. Namun, pada tanggal 31 Maret 1854, Matteo Ciperi yang merupakan utusan dari Amerika datang ke Jepang dengan tujuan mengintervensi Jepang agar bisa menjadi negara yang terbuka, sehingga negara Amerika dapat melakukan perdagangan di negara Jepang. Pada akhirnya, di tahun yang sama, yakni tahun 1854, Matteo Ciperi berhasil memaksa Jepang untuk menandatangani perjanjian Kanagawa yang pada akhirnya kemudian Jepang tidak lagi menjadi negara yang tertutup. Memasuki tahun 1867 di masa Kaisar Meiji, negara Jepang yang sudah menjadi negara terbuka membuat banyak kapal-kapal bangsa Barat datang ke Jepang untuk melakukan perdagangan. Kondisi ini berdampak pada perubahan-perubahan yang telah terjadi. Hal ini membuat Kaisar Meiji sadar bahwa negara Jepang mengalami ketertinggalan dari negara-negara Barat, sehingga Kaisar Meiji melakukan sebuah revolusi besar untuk memajukan negara Jepang, termasuk revolusi di bidang militer, pendidikan, hingga ekonomi. Revolusi ini disebut dengan Restorasi Meiji. Seiring berjalannya waktu, Restorasi Meiji yang memberikan dampak signifikan dalam kemajuan di negara Jepang membuat Kekaisaran Jepang memiliki ambisi untuk menguasai negara-negara lain. Dari ambisinya inilah, negara Jepang yang saat itu sudah menguasai Cina, pada tahun 1939, Jepang memutuskan untuk berkoalisi dengan Partai Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Deutschland, Sieg, Heil! Untuk unjuk kekuatan dalam Perang Dunia Kedua, Kekaisaran Jepang yang beraliansi dengan Blok Poros melakukan serangan terhadap Amerika yang merupakan Blok Sekutu dengan menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Di lain sisi, setahun sebelumnya atau pada tahun 1940, Nazi Jerman juga melancarkan invasinya untuk menguasai negara-negara Blok Sekutu.
salah satunya yakni negara Belanda serta negara jajahan Belanda. Sehingga selain adanya resesi ekonomi yang terjadi sejak tahun 1937 di berbagai negara, keberadaan Belanda atau Hindia Belanda di Indonesia juga mulai terancam. Seiring dengan lumpuhnya kekuatan laut Amerika yang dibombardir oleh Jepang, sehari kemudian, pada tanggal 8 Desember 1941, tentara Kekaisaran Jepang kian gencar memperluas ekspansi militernya ke sejumlah wilayah Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Dalam waktu yang relatif singkat, sejumlah basis militer pasukan sekutu seperti di Filipina hingga Singapura berhasil dikuasai pasukan Jepang. Kekaisaran Jepang yang saat itu bergabung dalam blok poros Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua memiliki tugas untuk melakukan ekspansi ke wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia atau Hindia Belanda dengan tujuan untuk mendapatkan kepentingan cadangan logistik perang dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Oleh karena itu, ketika Jepang menyerang Hindia Belanda, militer Jepang tidak langsung menyerang pusat pemerintahan Belanda yang berada di Batavia. Namun, militer Jepang terlebih dahulu menguasai tempat-tempat yang memiliki bahan logistik perang. Untuk mendapatkan bahan logistik perang, pada awal Januari 1942, pasukan Jepang mulai menyerang dan menguasai sejumlah kota yang berada di Sulawesi dan beberapa kota lainnya, seperti Ambon dan Kepulauan Maluku. Tak lama kemudian, pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mulai menyerang kota Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana kota Tarakan ini merupakan tempat penghasil bahan bakar minyak yang sangat menguntungkan. Sebagaimana menurut catatan sejarah militer sekutu, sebelum pecah Perang Dunia Kedua, ladang-ladang minyak yang berada di wilayah Tarakan ini dapat menghasilkan jenis minyak yang paling murni di dunia hingga 6 juta barel per tahun. Sehingga, sebelum menguasai wilayah lain, Jepang berambisi untuk menguasai wilayah Tarakan, Kalimantan Utara. Di lain sisi, lemahnya pertahanan militer Belanda yang berada di Tarakan ini membuat pasukan Jepang yang dipimpin oleh Shizuo Sakaguchi berhasil menguasai wilayah Tarakan dari sekutu hanya membutuhkan waktu 5 hari saja. Kala itu, Jepang mengerahkan sekitar 15.000 pasukan dan menyerang dari arah timur laut lewat Pantai Amal. Sementara itu, pasukan sekutu termasuk Belanda di Tarakan yang dipimpin oleh Letkol Simon de Wol dengan kekuatan sekitar 3.000 pasukan tidak mampu menahan gempuran militer Jepang. Sehingga pasukan sekutu yang sudah dalam posisi terpojok dan menyadari akan kekalahan dalam melawan pasukan Jepang di Tarakan ini, akhirnya pasukan sekutu membumi hanguskan sebagian besar fasilitas perminyakan yang berada di Tarakan. Setelah berhasil menguasai wilayah Tarakan, Kalimantan Utara, tak lama kemudian, pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan hingga menyerang beberapa wilayah lainnya seperti Pontianak, Samarinda, Kota Bangun, dan Banjarmasin. Sementara itu, pada tanggal 14 Februari 1942, pasukan penerjun payung Jepang berhasil mendarat di Palembang, Sumatera Selatan. Sebelum menyerang secara serentak, pada tanggal 6 Februari 1942, militer Jepang melancarkan serangan udara untuk menghancurkan lapangan udara di Palembang. Akibatnya, pasukan sekutu kehilangan 2 pesawat pengebom. Dan memasuki tanggal 13 Februari 1942, militer Jepang menyerang kota Palembang dari markas pangkalan militer Jepang di Malaysia.
Akhirnya, tidak lama kemudian, hanya dalam waktu hitungan hari saja, setelah Jepang menguasai Sungai Gerong dan Placu, pada tanggal 16 Februari 1942, Jepang berhasil menguasai seluruh wilayah Palembang. Jatuhnya Palembang di tangan Jepang ini merupakan strategi Jepang untuk menguasai sumber minyak bumi. Dengan demikian, terbukalah bagi Jepang untuk menguasai pusat pemerintahan Hindia Belanda yang berada di Pulau Jawa. Namun, di daerah-daerah lain di Sumatera, seperti Sumatera Barat hingga Sumatera Timur, serta wilayah Aceh, baru dapat dikuasai pada sepanjang akhir bulan Maret 1942 setelah Jepang menguasai Jawa. Seiring dengan masa ekspansi Jepang di Indonesia, setelah banyaknya wilayah di luar Jawa yang berhasil dikuasai, kemudian Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai pusat pemerintahan Belanda yang berada di Pulau Jawa. Untuk menguasai Pulau Jawa, militer Jepang melancarkan sejumlah serangan melalui udara guna menguasai langit Jawa dari arah barat, tengah, dan timur. Hal yang sama dilakukan Jepang saat menguasai sejumlah wilayah di luar Jawa. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Kala itu, Belanda yang mengetahui adanya serangan besar-besaran pasukan Jepang ini, kemudian pasukan Belanda membentuk Komando Gabungan Tentara Serikat ABDACOM atau American, British, Dutch, Australian, Cayman. Komando yang terdiri dari pasukan Belanda, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald yang bermarkas di Jawa Barat. Namun, meskipun telah membentuk pasukan gabungan ABDACOM, karena kurangnya persiapan dan tidak maksimalnya koordinasi serta komunikasi, kekuatan ABDACOM atau gabungan pasukan sekutu ini tidak dapat membendung serbuan pasukan Jepang di Pulau Jawa dalam serangan udara. Bahkan, kala itu, mental para pasukan ABDACOM sangat tidak memungkinkan mengingat banyaknya pasukan yang tewas akibat Perang Dunia Kedua. Meskipun kalah dalam pertempuran udara, di lain sisi, pasukan ABDACOM atau pasukan sekutu tidak menyerah begitu saja. Pada tanggal 27 Februari 1942, misalnya, pertempuran laut antara pasukan sekutu melawan pasukan Jepang kembali terjadi. Pertempuran laut dahsyat yang dikenal sebagai The Battle of Java Sea ini tercatat dalam sejarah sebagai pertempuran laut terbesar kedua setelah The Battle of Jutland yang berlokasi di dekat perairan Denmark dan Norwegia pada tahun 1916. Untuk menghadapi serangan Jepang ke Jawa, Komandan Angkatan Laut ABDACOM Laksamana Konrad Helvig membagi armada laut ABDACOM menjadi dua armada dengan mengirim gugus kecil armada Australia untuk mencari musuh di Selat Sunda. Sementara kekuatan utama armada sekutu yang dipimpin Karel Dorman bertugas mencari konvoi laut Jepang di utara Jawa. Namun, lagi-lagi, karena kurangnya persiapan dan tidak maksimalnya koordinasi dan komunikasi, pasukan sekutu dapat dikalahkan oleh pasukan Jepang. Seiring dengan pertempuran laut antara pasukan ABDACOM dan pasukan Jepang, saat menjelang tengah malam misalnya, ketika dua kapal sekutu dan Jepang berhadapan dengan jarak 9 km, Jepang menembakkan sejumlah torpedo tombak panjang. Tembakan ini mengenai kapal Deruyter dan Java hingga tenggelam. Akibatnya, Rel Admiral Karel Dorman, pimpinan pasukan sekutu serta anak buahnya, tenggelam dan meninggal dunia. Hanya butuh dua hari saja, pasukan Jepang dengan cepat dapat mengalahkan pasukan gabungan ABDACOM dalam pertempuran laut
untuk menguasai wilayah Jawa. Kekalahan pasukan Sekutu dalam pertempuran laut dan udara di Jawa ini membuka peluang Jepang untuk dapat sepenuhnya menguasai Indonesia semakin besar. Pada tanggal 1 Maret 1942 misalnya, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura mendaratkan pasukannya yang berkekuatan sekitar 40.000 pasukan Jepang ke Pulau Jawa. Pendaratan serentak yang dilakukan Jepang diantaranya pendaratan di Teluk Banten yang dipimpin Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dengan dilengkapi 21 tank, pendaratan di Eretan Wetan Indramayu yang dipimpin Kolonel Tony Sorisoji dengan dilengkapi 10 tank, dan pendaratan di Kragan Rembang yang dipimpin oleh Fuji Hasi dilengkapi 41 tank. Pendaratan pasukan Jepang pada tiga tempat ini memang tidak diduga oleh Belanda sebagai tempat pendaratan tentara Jepang. Kala itu, Jepang memang sengaja tidak menyerang Batavia karena Belanda mempersiapkan Batavia sebagai kota terbuka. Akhirnya, pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di seluruh Jawa. Pasukan yang dipimpin Kolonel Tony Sorisoji misalnya bergerak menuju Bandung melalui Subang, Ciater, hingga ke Lembang. Sementara itu, pasukan Jepang yang mendarat di Teluk Banten yang dipimpin Letnan Jenderal Hitoshi Imamura sebagian langsung bergerak ke selatan menuju Bandung dengan lebih dulu menyerbu kota Buitenzorg atau kota Bogor. Meski pasukan Sekutu menghadapi pasukan Jepang dalam serangan darat ini, pasukan Jepang kian tak terkalahkan, mengingat Jepang bergerak cepat menguasai berbagai tempat strategis. Sementara itu, pasukan Sekutu termasuk pasukan Belanda yang tidak siap dalam pertempuran ini sangat kewalahan menghadapi pasukan Jepang. Bahkan, di beberapa tempat, Jepang dengan leluasa bergerak tanpa adanya perlawanan dari pasukan Sekutu. Oleh sebab itu, setelah menguasai Bogor, pada tanggal 5 Maret 1942, Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan sebagian pasukannya berhasil menguasai kota Batavia. Akhirnya, seluruh wilayah di Jawa berhasil dikuasai oleh Jepang. Dengan begitu, setelah berhasil menguasai wilayah-wilayah di luar Jawa serta wilayah Jawa, terbukalah bagi Jepang untuk menguasai seluruh Indonesia. Setelah kota Bandung dikepung serta diancam akan dihujani bom oleh pasukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Terporten atas nama Panglima Pasukan Belanda di pihak Sekutu menandatangani penyerahan tanpa syarat kepada Jepang yang diwakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Kapitulasi Kalijati ini menandai kekalahan pihak Sekutu dengan Jepang dalam Perang Dunia Kedua serta berakhirnya penjajahan Belanda atas wilayah Indonesia. Dan sejak tanggal 8 Maret 1942 ini pula Indonesia menjadi jajahan Kekaisaran Jepang. Sehingga Sekutu segera mendirikan pemerintahan pelarian atau exil government di Australia di bawah pimpinan Jenderal Van Mook. Dengan begitu, Kekaisaran Jepang mendirikan negara baru di Indonesia dengan berbagai propaganda serta berbagai kekejaman terhadap rakyat pribumi. Perang Dunia Kedua yang terjadi di Asia Pasifik ini berdampak besar dalam arah sejarah dan peradaban Indonesia. Meski Jepang menang dalam Perang Dunia Kedua serta mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia, hanya kurun waktu yang singkat,
Jepang berhasil membius jutaan rakyat pribumi dengan berbagai propagandanya serta kekejamannya yang juga berdampak sangat besar dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Salam Mata Hati Pemuda, salam Jas Merah. Paduka yang mulia, kami bertambah setia kepada Dai Nippon.